terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. 3. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung, mohon untuk tenang. Dilanjutkan, saudara-saudara jaksa penuntut umum. Izin melanjutkan, Majelis. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022 barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto. Barang bukti. Saudara penuntut umum, tolong kita sidang dinyatakan diskors. Petugas keamanan, mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan. Kepada para pengunjung, apabila tidak bisa tenang, maka kami akan skor dan sidang akan kami tunda.
Tolong dikeluarkan pada para mereka yang nggak bisa tenang. Baik, silakan dilanjutkan. Sidang skors kami cabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih, Majelis. Untuk daftar barang bukti selanjutnya, kami mohon kepada Majelis untuk dianggap dibacakan. Kami lanjut ke poin keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Rabu 18 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum. Demikian Majelis.